Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TCTV Mang Irin. Kali ini saya dapat kabar dari teman, katanya jam 10-an itu ada lori yang akan melintas ke Padalarang. Dan kebetulan saya lewat Pasir Kaliki, saya lihat ternyata ini bukan mobil. Ternyata bukan lori ya. Saya lihatnya itu mobil kolbak ya ini ya. Kayak mobil Tata ini. Bak terbuka. Dia disiapkan di jalur itu, biasanya jalur tempat KUKUR dan KPJR. Kayaknya dia lagi tes mundur dulu. Tes maju mundur dulu tentunya. Biasanya kalau lori mobil begini, ini rodanya udah roda kereta atau roda karet ya. Kalau roda karet kan biasanya kan dikasih roda kecil di depannya, dan di depan dan di belakang. Ini saya belum tahu, ini belum kelihatan sama kamera. Tidak begitu tertangkap. Saya tidak melihat ada roda kecil di depan. Ya, bisa dipastikan ini mobil bak terbuka merek Tata ini. Sedang uji maju dan mundur. Kalau lihat mobil kayak gini jadi ingat zaman dulu ya. Dulu ada yang TAF 4x4 itu yang buat inspeksi lori ya, buat inspeksi juga, yang warnanya biru. Cara mantap di mana mobilnya. Dan sepertinya persiapan untuk masuk peron mungkin ya. Krunya sudah datang. Pas sedang dicek dulu rodanya bulat ente gitu. Ya, kereta KLB mobil kolbak berangkat dari jalur 4 stasiun Bandung menuju Padalarang tepat pada pukul 10.00. Dan ada kru yang menunggu di tengah lintas. Oke, selamat menyaksikan lah.
Iya, terlihat ternyata rodanya itu udah roda kereta, dia udah bukan roda karetnya. Jadi mobil ini hanya di rel, gak akan naik lagi ke darat. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.